Oke kawan-kawan, kembali lagi di video saya. Kali ini saya mau membahas tanaman menjalar yang diambil ubinya. Dan itu beracun ya. Nah, tanaman apakah itu? Ikuti terus video saya. Oke, teman-teman, ini dia yang mau saya bahas. Ini merupakan tanaman gadung ya. Nah, kalau teman-teman sering makan itu keripik gadung. Nah, Namanya seperti ini, pohonnya seperti ini ya. Jadi, ini yang diambil umbinya. Nah, ini nanti di bawah sini, ini ada umbinya ya. Ini punya tetangga ya. Saya tidak bisa membongkar atau menunjukkan. Nanti, kalau saya coba tunjukkan yang agak kecil ya, ada tapi kalau agak kecil nanti saya tunjukkan. Nah, batangnya menjalar. Menjalar seperti ini, ya, teman-teman. Teman-teman nah, bisa lihat, nah, ini dia dan itu batangnya memiliki duri. Nah, ini duri-durinya nah, itu bisa dilihat di sepanjang batangnya. Itu ini memiliki duri, ya. Nah, dan pohon ini, pohon gadung ini menjalar, ya, teman-teman. Dia menjalar ke... Atas ya, biasanya mengikat pada pohon-pohon ya untuk bertumbuhnya itu. Nah, dan untuk daunnya, teman-teman bisa lihat daunnya memiliki tiga cabang ya. Nah, ini dia selalu seperti ini. Jadi, setiap kali tumbuh, dia memiliki tiga dan seperti ini. Jadi, ada dua, ada tiga ya, seperti ini. Nah, untuk yang mungkin teman-teman belum tahu ya, dan itu penting bahwasanya tanaman gadung ini yang biasa dijadikan keripik ini sebenarnya beracun ya teman-teman dia memiliki kandungan racun yang sangat tinggi ya jadi untuk umbinya itu tidak bisa dimakan langsung nah harus diolah dengan cara yang tepat untuk menghilangkan racunnya baru bisa dimakan. Nah dijadikan keripik dan dimakan ya. Nah jadi teman-teman jangan berpikir bahwasanya gadung itu bisa langsung dimakan ya. Nah ada ini saya akan tunjukkan yang kecil ya ini ada. Wow umbi gadung yang kecil. Ya ini ada yang tidak diambil ya. Ini ukurannya kecil banget. Gadung itu bisa besar besar ya ukurannya. Itu bisa sampai sekepala orang besarnya itu gadung, jadi dia umbinya itu besar-besar. Nah, ini tergolong kecil, ini kayaknya habis dipanen dan tidak diambil, ya, tidak dibawa. Nah, malah yang kecil seperti ini yang biasanya ditanam atau dijadikan bibitan, ya, biasanya menggunakan kataknya. Ya, kalau orang di sini bilang itu umbi yang kecil seperti ini, itu namanya katak. Nah, ini untuk ditanam, dijadikan bibitan baru, ya nah, seperti ini gadungnya lanjutkan yang tadi ya tidak bisa dimakan langsung alias beracun nah itu sangat apa namanya sangat penting jadi ada cara pengolahannya jadi proses pembuatan keripik gadung itu lumayan panjang ya kalau tahu teman-teman itu harus dikupas dicuci bersih setelah itu direndam habis itu dikasih awu ya atau abu jadi awu atau abu sisa pembakaran itu nah untuk prosesnya nanti teman-teman bisa cari literatur lain ya oke itu sekian dari saya video tentang tanaman gadung ya semoga video saya menjadikan tambahan informasi bagi teman-teman oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh